Anyways guys, selain tempat wisatanya yang hits banget, negeri Pacitan ini juga memegang teguh adat budaya Jawa yang kental. Nah, sekarang gue mau ngasih lihat kalian salah satu kearifan lokal untuk wanita yang masih dilakukan sampai saat ini. Ayo tebak, kira-kira apa ya? Alright guys, jadi tolong perhatiin langkah demi langkah nih ya. Buat kalian di rumah yang mau nyobain lulur sederhana khas Jawa Timur. Pertama, kita ulek halus kunyitnya. Lalu masukkan beras yang sudah ditumbuk halus. Ulek terus sampai merata dan campurkan air secukupnya. Yang penting, jangan sampai terlalu kental ya. Last but not least, masukkan garam kira-kira 2 sendok aja. Nah, si garam ini punya fungsi penting untuk menenangkan kulit dari iritasi dan mencegah kulit terlalu berminyak. Bahan sudah siap, langsung aja kita oleskan ke bagian kulit yang butuh perawatan. Seperti lengan ini nih, yang sering kali terpapar sinar matahari langsung guys. Yes, kita sekarang tinggal basuh dan bersihkan dengan air sungai yang penuh mineral alami ini. Wah, beneran keset banget sih. Padahal baru dipakai sedikit loh. Bisa dibilang ini jadi skincare murah meriah buat kalian yang punya kulit sensitif.